Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Daftar uang kuno termahal Indonesia. Kamu punya? IDN Times. Menyukai pecahan uang baru, tentu hal yang lumrah, apalagi seri yang baru keluar. Kondisinya yang masih kinclong dan tampilannya yang modern kerap membuat uang baru banyak diburu. Namun, ternyata banyak juga orang yang menyukai uang lama atau kuno. Uang kuno menjadi buruan bagi para kolektor karena keunikannya. Mereka berani membayar mahal untuk mendapatkan uang kuno tersebut. Tidak tanggung-tanggung, bahkan ada uang kertas kuno yang dihargai hingga 35 juta. Oh my God! Wow! Berikut ini adalah daftar uang kuno termahal dilansir dari levpal.com. Kamu punya? Simak sampai selesai, jangan skip agar tidak ketinggalan. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Uang kuno yang dihargai puluhan hingga 1 juta hingga 3 juta rupiah. Berikut daftarnya. 1. Uang koin pecahan 1000 rupiah bergambar burung Garuda dan Jenderal Sudirman. Para kolektor berani membeli sebesar 800 ribu hingga 1 juta rupiah. 2. Uang kertas 100 rupiah maksud saya berbentuk kertas yang dulu hanya bisa untuk membeli permen ini kini memiliki nilai jual sebesar 1 juta. 3. Uang koin pecahan 150.000 ini memiliki kadar emas sangat tinggi, yaitu 99,99%. Gak heran kalau uang ini dihargai sebesar 1,5 juta, tergantung harga emas saat ini. Memiliki berat sekitar 6,22 gram. Lanjut keempat, uang kertas seharga 500 rupiah bergambar orang utan ini memiliki harga cukup tinggi, yaitu sebesar 1.500.000. Uang koin pecahan 2.000 rupiah ini diproduksi sekitar 2,970 keping dan harga uang kuno ini bisa mencapai 2 juta lebih, tergantung dengan kadar emas saat ini, sebab uang koin kuno ini memiliki 90% kadar emas. Lanjut 7, uang koin antik pecahan 125.000 ini para kolektor berani membeli dengan angka sebesar 2 juta rupiah. Lanjut, sama halnya dengan uang koin pecahan 2000. Uang koin kuno ini memiliki kandungan emas 90% dan hanya diproduksi 2150 keping. Kini uang kuno ini dihargai senilai 3 juta dan harga bisa berubah sesuai dengan harga emas saat ini. Lanjut lagi, uang kertas senilai 5.000 rupiah kini dihargai 3 juta rupiah. 1. Uang koin kuno pecahan 200.000 memiliki kadar emas 91,7% dan hanya diproduksi sebanyak 3.000 keping. Harganya mencapai 4 juta per kepingnya. 2. Uang koin senilai 10.000 juga memiliki kandungan emas 90% dan hanya diproduksi 1.440 keping. Jadi, nggak heran kalau kolektor berani bayar 4 juta, bahkan lebih tergantung dengan harga emas saat ini. Uang koin pecahan Rp20.000 memiliki kandungan emas 90% dan harga uang koin ini mencapai 5 juta, namun harga bisa berlebih tergantung dengan harga emas juga. 4. Harga uang kuno antik pecahan Rp250.000 ini memiliki nilai sebesar 5 juta per kepingnya. 6. Sama dengan yang lainnya, uang kuno pecahan Rp25.000 ini juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi, yaitu 8 juta. Sebab tak hanya berkadar 90% emas, uang koin ini juga hanya diproduksi sekitar 970 keping. Terakhir, harga uang kuno keluaran tahun 1995 ini senilai 300.000 rupiah maksud saya, ini sekitar 8 juta per kepingnya, sebab koin ini hanya diproduksi sejumlah 3.000 keping.
Yang pertama, uang kertas 5.000 keluaran tahun 1958 yang memiliki desain perempuan berkebaya memegang padi ini memiliki harga sekitar 10 juta lebih. Dua, berbeda dengan uang koin 2.000 rupiah maksud saya dan 5.000 rupiah keluaran tahun 1974. Koin ini senilai 100.000. Ini terbuat dari emas sebanyak 90% dan harganya mencapai 10 juta ke atas, tergantung harga emas juga. Ketiga, ada koin pecahan 750.000. Harga uang koin kuno antik ini kini di pasaran sekitar 15 juta lebih. Keempat, uang kertas 500 gulden, kertas buatan tahun 1933 sampai dengan 1939. Yang berdesain wayang ini senilai 30 juta lebih. Terakhir kelima, untuk uang koin kuno ini senilai 850.000 ini para kolektor berani membelinya hingga 35 juta rupiah. Demikian daftar uang kuno termahal di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.